Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita kenal bahwasannya ada sebuah grup nasyid namanya Raihan. Ya memang terkenal banget ya guys ya, kayak Indonesia di mana-mana memang best sangat lah grup nasyid ini. Dan salah seorang Ustadz Nazri yang memang suaranya sedap ya guys. Nah di sini beliau itu keluar daripada grup Raihan ini, grup nasyid Raihan ini. So langsung saja di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu apa alasan daripada Ustadz Nazri ini keluar daripada Raihan. Tapi sebelum istilahnya menuju ke video yang alasan itu, kita akan bereaksi sebuah video di mana Ustadz Nazri Johani ini ya di hadapan Yusuf Azmi. Yusuf Azmi yang kita kenal sebagai artis di Malaysia ya kan, membawakan sebuah nasyid yang berjudul Ya Rasulullah. Langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat Allah sedap tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini Allah, andai dapat ku pucuk tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Oke, di situlah guys cuplikannya daripada Ustadz Nazri Johani yang memang sedap suara dia. Dan Allahu Akbar, memang saya tak faham juga lah kenapa beliau ni keluar daripada grup Raihan. Saya tak faham. Jadi jom kita langsung tengok guys, eksklusif daripada channel ustadustadah.com, kenapa saya keluar daripada Raihan. Jom kita tengok videonya, let's go. 10 tahun saya tak jaga Facebook saya sebab saya tak suka benda tu. Oh, saya tak, saya bukan orang yang suka populariti. Oh, yang dan okay, terasa diri popular tu tak ada. Jadi kalau orang kan sanggup jaga Facebook, Instagram, dulu-dulu Twitter, apa Friends, dulu Friendster sebelum Facebook. Sanggup jaga 5 akaun tau nak untuk nak popular. Saya tak peduli Facebook. Buat lepas tu tinggal. Buat tinggal. Jadi selama saya dalam Raihan Ustaz, saya tak pernah senang hati. Walau pergi luar negara jauh-jauh, lagi seminggu nak pergi ni ke, sebulan ke, saya dah susah hati dah ni nak jauh, jalan jauh. Ya Allah, kerja, kerja. Bukan populariti, bukan macam orang, wah nak pergi Perancis, oh hebat ni. Betul lah, secara logiknya betul lah. Siapa nak bawa gua pergi sana, suka-suka. Ini orang bawa, panggil. Saya tak ada perasaan tu. Yang ada dalam diri saya, kerja, kena jalan ni. Jadi selama saya dalam Raihan, saya tak pernah macam banggakan diri dan saya tak suka benda tu. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau ini bukan tempat saya, keluarkan saya dengan secara baik. Selalu saya berdoa gitu, tiap-tiap hari, hampir tiap hari. Rupanya saya tak nak benda tu. Lalu berdoa, ya Allah, saya tak suka tempat ni, hati saya tak tenang. Saya mintalah keluarkan saya baik-baik dari sini. Sampai berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini dah 17, 18, 19, 20. Lebih 10 tahun, 13 tahun atau 14 tahun saya di dalam Raihan tu. Wow. Baru Allah jawab.
Sedangkan apa saya cakap dengan orang, insyaAllah hidup mati saya ni saya akan berjuang sama Rehan. Tapi diam-diam saya berdoa, ya Allah, keluarkan aku baik-baik kat sini. Tapi saya cakap dengan orang, betul lah tanggungjawab saya dengan Rehan. Saya cakap insyaAllah hidup mati saya akan berjuang dengan Rehan. Tapi dalam hati saya, ya Allah, kenapa saya selalu susah hati kat sini. Dan 2006 kawan saya telefon balik dari konsert terakhir saya daripada Rehan live adalah di Kanada, iaitu bulan 12 2005. Itu konsert terakhir live 20 hari di Kanada. Wow. Dari sana balik saja Malaysia, belum habis tahun lagi kami balik, sekitar belum habis bulan 12 lah kami balik tu. Kawan saya telefon Ustaz Ali Mambas. Dia telefon saya, Nazri Abdullah pun telefon saya. Nas, tolong bah kami sini. Tolong kami buat dakwah di Sabah. Kami pergi surau ni, dua orang, tiga orang, lima orang nak datang. Agaknya kalau kau datang ni, insyaAllah datang kau puluh-puluh orang, ratus-ratus. Tu kalau dah bawa Siti lagi banyak kau. Ya, mampus nak bawa Siti tu, bayarlah 2,000 orang datang. Jadi saya terfikir, ni tempat lahirku, negeri ku, betul aku tahu kurangan di sini. Memang saya tahu. Dulu detik saya masuk Islam, saya buat keputusan apa Ustaz? Saya dah tengok orang Islam macam mana kat sini. Islam atas Islam, jadi amalan mana, ilmu mana, kekurangan sangat. Lepas tu saya buat keputusan nak mengucap kalimah syahadah tu. Saya kata, ya Allah, kalau aku pilih Islam hari ini, aku tak nak jadi orang Islam yang hanya sekadar nama. Aku akan cari, aku akan belajar, cari ustaz dia, belajar sehingga sekurang-kurangnya saya boleh baca Quran dan saya tahu tentang ilmu ni. Itu saya punya janji dengan Allah SWT sebelum saya mengucap kalimah syahadah. Saya nak ucap, nak pergi tu belajar Quran. Ustaz tu tak benarkan saya, kau bukan Islam, kau tak boleh baca Quran. Bapak saya suruh, saya tak nak jadi orang Islam. Jadi pergi rumah ustaz dia, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hey, kau buat apa sini? Belajar Quran lah. Eh, mana boleh, kau bukan Islam." Hai, satu kampung tahu ke aku tak nak Islam? Satu kampung dah tahu Nazri tak mau Islam. Ni belajar kena tahu. Atau apa, kau masuk je kata. Kau fikir, kalau kau nak belajar Quran ni, kau jadi Islam. Kau letak, kau duduk-duduk je lah sini. Dalam saat tu lah waktu saya buat keputusan, kawan-kawan saya baca Quran, baca Iqra, tapi duduk-duduk. Itulah janji saya. Kenapa? Saya tahu Sabah ni memang kurang dari segi ilmu dan amalannya. Jadi bila kawan saya telefon, "Tolong kami dakwah," baru saya ingat balik, saya reflect balik. Oh yes, ini perjuanganku. Okay, this is Allah. Tapi saya pergi tu 20 hari. Cakap dengan Rehan, "Aku nak pergi balik Sabah 20 hari cuti ya." Mana ada cuti Rehan, setiap minggu ada show. Dan dia orang tak beli nyanyi. Penyanyi dalam tu siapa? Saya lah yang penyanyi. Betul, dah penyanyi ni tak ada macam mana? Berantakan lah dia nak menyanyi, nak sambut show macam mana. Tapi benda tu saya tak fikir. Yang saya fikir, saya balik kampung cuti. Nanti nak pergi tolong orang buat dakwah je. Itu je lah hati saya. Balik kampung, dah lama tak balik kampung. Itu pun dah 6 tahun saya tak balik. Allah. Saya balik-balik, adik saya yang kecil, tinggi gini, dah tinggi gini. Saya tengok, anak siapa mak bela ni? 6 tahun tak balik. Tengok, pergi dekat mak. "Mak, ni anak siapa mak bela?" "Adik kau lah bodoh." Astaghfirullah. 6 tahun tak balik. Sibuknya. Jadi 20 hari straight, 20 hari lah Rehan marah dengan saya sebab susah menyanyi, tak ada penyanyi. Saya tak fikir langsung sebab saya ingat saya balik bercuti. Dan Allah, lupa pula yang Rehan tu still every week memang ada show. Pasal lah diorang menyanyi sendiri dengan kemampuannya. Jadi dekat 20 hari itulah, lepas 20 hari, lepas solat asar, kita tenteng inilah, rasa saya duduk ni, nak balik rumah. Duduk-duduk, ada yang bisik telinga saya. Masuk sampai ke hati, "Nazri, kau teruskan kerja dakwah ini. Tapi ingat, yakin dengan rezekiku." Dia kata, "Teruskan kerja dakwah ini. Tapi ingat," dia kata, "kau kena yakin dengan rezekiku." "Yakin rezeki? Oh, kalau aku teruskan, aku kena tinggal karyahan." "Oh, patutlah kena yakin rezeki. Nanti aku nak hidup macam mana?" Kalau dengan Rehan, pergi show sana, show sini, insyaAllah ada duit lah. Tapi kalau sendiri, jangan nak hidup eh. Betul lah dia cakap, "Yakin dengan rezekiku." Okeylah, tak apa. Dah masuk ni, dah kira jadi hidayah lah.
Okay. Dah berubah diri ni, dah jadi Iron Man dah. Ke Superman kan. Ni balik Superman dah ni. Telepon kawan, aku nak balik KL ni, nanti aku nak jumpa dekat surau Bandar Sidang Besar. Okey semua. Kawan dah marah dia 20 hari. Tak balik 20 hari, nak show pun susah, dah marah habis-habis pun. Okay. Tak tahu pun saya, tak tahu pun dia marah. Balik rumah, jumpa mak. Mak, aku mak. Ada benda nak dekat dengan mak ni. Nak minta restu, saya nak berhenti rehan. Oh. Nak buat apa? Saya kena, saya mau buat kerja dakwah lah, sabar ni, tolong sabar ni, gini-gini. Ah, dari kau lah banap, mana yang bagus kau, kau buatlah. Mamak kan tak tahu apa-apa ni. Orang tua kan tahu apa, nak suka bagus, buatlah nak. Balik KL, jumpa dekat masjid tu. Jumpalah kawan cik, orang datang ni, muka yang tak senang hati tu lah. Muka pun, bukannya okay. Seorang sahabat yang, eh Nas, hey, kau tak balik? Tak ada macam tu, datang ke. Duduk, assalamualaikum. Ni aku nak cakap ni. Aku rasa kalau aku tetap di sini dan aku selalu tak ada, aku menyusahkan ni. Jika kamu susah, tak ada penyanyi, jadi baiknya saya berhenti, kamu carilah pengganti saya. Ha, lepas tu jawapannya apa? Kamu nak berhenti, berhenti je lah. Ha, jadi okey lah, kalau ada macam tu dah ya. Habislah cerita tu. Rupanya kawan member marah sungguh kat saya sebab nak berhenti. Tapi tak ada pun satu kata yang, Nas, janganlah berhenti. Tak apalah, kau nak pergi dakwah, pergilah. Nanti sekali kami, sekali-sekala kami ikut. Lepas tu nyanyi macam biasa. Kalau kau tak ada, kami panggil orang lain sekejap. Nanti kau balik, yang panggil dulu, tepi dulu. Contoh. Tapi tak ada benda macam tu. Yang ada, kau nak berhenti, berhentilah. Marah berarti okay, kan. Bebas lah. Situlah benda habis. Satu dunia, satu Malaysia susah hati. Nasri, kenapa kau berhenti, Rehan? Jangan. Susah. Betul, semua orang cakap macam tu. Akhirnya orang dakwah, tak kira kawan-kawan semua cakap, nak, jangan berhenti. Jangan. Kenapa kau? Saya dah masuk dah, dan saya dah berubah jadi Iron Man dah. Apa orang cakap pun, siapa ni kita dakwah? Gitu je. Tu yang saya mula jadi gila tu. Tunggu, buat kata kerja, tak dapat-dapat duit. Pergi pasar lah, bazar Ramadan lah, tak tabung. Gara-gara idea kawan lah tu. Diorang selalu buat program dakwah kat sini. Diorang selalu cari duit kalau bulan puasa, pergi bazar Ramadan. Itu okay. Aku ikut tu. Kita satu tim juga sebenarnya. Buat lah. Tak lah, orang popular buat macam tu. Tak kerja gila. Memang gila kan. Apa dah jadi Nazri minta sedekah? Tak peduli, yang janji aku boleh cari duit, nak mulakan cari tanah ke apa ke. Alah, bapa mentua saya kat belakang tu sambut. Saya nak buat sekolah. Saya nak sangat buat bangun sekolah ni. Buatlah sini ya. Sekian. Okay, sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Nasri Johani ya, keluar daripada Raihan ya. Memang betul-betul mendapat bisikan ya untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena katanya di negeri Sabah itu memang ilmu ataupun istilahnya Islam di sana macam kurang ya, kurang daripada istilahnya pengamalan dan lain sebagainya. Wallahu alam, saya kurang tahu. Mari kita doakan Ustaz Nasri Johani ini agar senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan juga istilahnya kebahagiaan fid din wa dunyal akhirah, diberikan rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah sehingga dapat menyebarluaskan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Bagaimana komentar daripada teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.